Jadi kita akan melaporkan pencemaran nama baik sendiri kan? Iya. Ke... Nanti, ah. Nanti tersendiri berarti. Nanti, ya. Terima kasih ya. Apa rencananya Bang? Rencananya nanti diberitahu ya. Oh. Bang, nama lengkap siapa? Saya Erlik Indraswanto. Ya. Jadi untuk saat ini si Roy belum jadi korban ibarat kata seperti belum, itu Bang ya. Belum, jadi ya. Belum bisa laporan. Belum. Secara otomatis ya, secara hukum itu ya. Untuk korban laporan baru satu saja Pak. Ini sama dua korban, satu jadi saksi. Coba lihat lagi Bang. Besok satu lagi. Bakalan dampingin lagi besok suruh juga sih Bang untuk korban. Sendiri apa itu? Enggak, cuman ini dulu aja. Nanti ini ya. Abang jadi kuasa hukum semuanya Bang. Kenapa? Jadi kuasa hukum nanti korban juga? Jadi kuasa hukum korban enggak semua. Juga. Saya cuman menghubungi mereka kalau memang merasa dirugikan ya lapor aja. Ternyata mereka merasa dirugikan ya mereka lapor. Sadar hukum. Daripada nanti timbul korban lagi di kemudian hari, lebih baik dia lapor dengan sadar mereka akan melaporkan, mengajukan laporan ini, ya. Bang, kalau misal polisi menetapkan Roy Kiyoshi juga korban, Roy Kiyoshi akan langsung membuat laporan atau seperti apa, Bang? Roy Kiyoshi juga dalam hal ini juga dalam laporan ini juga dia bersedia sebagai saksi juga, Bang. Nantinya dipanggil saksi dia juga bersedia untuk memberikan keterangan apa adanya, ya. Oke. Kita gitu aja. Oke. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih.